pre-war yang ada di Pennsylvania, kurang lebih 100 mile dari New York. Ini mobil-mobil seandainya di Indonesia bisa diekspor masuk Indonesia, bagus sekali untuk teman-teman bisa di restore. Dan harganya tidak terlalu mahal, antara 15 sampai 20 ribu. Kondisinya bagus sekali, body original dan juga chassisnya masih bagus. Dan rata-rata semua pre-war semua. Ini ada di dalam satu mall yang khusus menjual mobil-mobil pre-war dan post-war. Dan rata-rata kondisi original semua. Di belakang ini yaitu post-war. Nah, di sini kita bisa lihat ada Mercury 8, ada Hudson. Di sini juga ada Lincoln. Dan juga Chevrolet tahun 37. Ada Pontiac Master Ford tahun 36. Chevrolet tahun 37 lagi. Dan ini adalah salah satu mobil yang sangat langka, Pierce Arrow tahun 36. Kondisi juga bagus untuk di restore. Di depan ini semua mobil-mobil Pierce Arrow kondisinya sangat bagus, masih original semua. Ini Graham Page, yaitu dari grup Dodge, tahun 30. Franklin 31, tahun 31 limousine. Seandainya PPMKI bisa mengusahakan supaya mobil-mobil pre-war ini masuk ke Indonesia, saya rasa orang-orang kita di Indonesia, teman-teman bisa merestore dan mobil ini cepat sekali bisa jalan di jalan dan untuk touring.